nuwun Bu. Wayahe, wayahe. Wayahe Bu. Wih. Elah. Apa to ndene meneh kae? Ciloko tenan. Masih kuwi galak e leh. Aduh. Oh. Nek kere ra iso ore. Oh. Ra iso bayar. Wis. Ora ora ya ben, sing penting ora memble. Ada telepon. Sapa ya? Siapa ya kui? Kui siapa ya? Waduh, angkat ora ya? Aduh, bingung. Angkat wela. Jangan-jangan ini. Hah, angkat aja lah. Penting, yakin aman. Halo, Safety speaking here. Siapa ini? Benar. Ini saya bicara dengan Bu Safety ya. Loh, yes ayam. Pripun mas? Ini siapa tuh? Bu Safety, saya dari karyawan toko Pak Edi. Ibu sudah lama menggunakan online shopping ini ya? Guyon loh. Ya jelas, lawong hits kok. Baik Bu, kami hanya memberitahu kalau akun toko Pak Edi Ibu memenangi undian berupa hadiah kejutan senilai 130 juta rupiah dan pulsa 500 ribu rupiah. Mas, ora canda loh. Tenane ora. Bu, kami baru saja kirim SMS. Nomor ibu telah berhasil kami top up pulsa 500 ribu. Coba dicek. Betul kan bu? Bu? Bu, lah yuk ya mas. Hah, iki? Piye iki terusan mas? Ibu bisa klik OK untuk menerima hadiah pulsa itu. Ibu mau hadiah 130 juta tersebut dikirim lewat akun Tokopedia atau lewat uang tunai. Coba ibu cek SMS lagi. Kode password baru dari Tokopedia sudah kami kirim ya. Wala yung. Oh ya. Betul. Terus piye iki mas? Tapi kode OTP itu tidak boleh dibagi ke orang lain ya bu. Demi keamanan. Namun bu, untuk mentransfer hadiah Tokopedia ini, kami perlu tahu kode OTP tersebut untuk verifikasi. Mas, jane kowe iki tenan ora e? Hah? Ibu mau dapat hadiah atau tidak? Segera loh bu, sebelum kehabisan. Karena tidak semua pelanggan menerima hadiah kejutan seperti ini. Loh, yuk gelem lah. Kusik. Wah, iki wis wancine iki. Iki mesti wis wancine. Wis wayahe wong-wong dondolo aku. Mas, iki dicatat ya. Kode OTP-nya, oke? Baik, Bu. Terima kasih. Hadiah akan kami kirim dalam periode seminggu ya, Bu. Ibu tidak perlu konfirmasi ke toko PayD atau bank manapun. Takutnya data ibu akan bocor. Wah, beres, Mas. Beres. Aman. Terima kasih, Bu. Sekali lagi selamat buat ibu dan keluarga ya. Aduh, senang banget. 30 juta. Akhirnya semua itu akan hore pada waktunya. Aku percaya saiki wis wayahe aku didelok karo wong-wong. Ini wayahnya aku hore. Save the best for last. Jagoan metu mburi. Pripun, Jan? Wedange nang mboten?
banget loh, Shay. Seger loh, Jeng. Anyep. Jelas neng gulu. Jeng, iki es po yo. Kok anyep ngono lho? Es deh ketok yo, Jeng. Es cena. Bayari aman. mesti san. Iki kafe ini, atau coba ditekon didol orang. Nek didol, sisan tak tuku. Kae lemah sek neng guri kae. Sisan ditekon, kui didol orang. Ra ngerti koyo. Aku ini bakal wong sugih. Kui neng isor. Ki enek motor. Aduh, bentuk era bentuk blas. Enek helm putih kae. Orang putih dek mangkak, putih mangkak. Gue rasa gue balik, elek banget. Boleh, boleh. Lah, kok tinggalan gue, Jeng? Lah, kok betul, Jeng? Aduh. Rasa mbok gue balik, mau tak buka tinggal nih, kayaknya gue yang kotak kukok nih motorannya. Wih. Ojo do gembredek. Ngerti, Ra? Aku ini bar entuk wangsit sondo langit. Piye toh? Aku ini bakal osok ge. aduh. Bu Safety. Jenengan iku aja ngendika ngaten iku. Iki tadi delok toh. Aku ki entuk SMS seko Dep Kolektor. Belajar, jenengan kira suka ki? Mergo pinjol to. Lha lha iya, ancene Bu Safety niku lah selir pinjaman online. Oh, Deni lho, Bu. Kowe kabeh. Ki sing bar mbok maem ki, heeh. Kabeh tak bayari, wong aku ki trah sugih. Aduh, piro? Iki piro? Paling yo gor ngetoke dhuwit sak. Mbak, invoice, Mbak. Buka ini, Mbak. Gor semene. Wong trah sugih ki yo ngene iki. Mangan akeh, rego larang ora owel. Jago. Ini Mbak, digesek berkali-kali juga enggak? Yo. Gimana dong sih safety? Oh, aman. Jangan aku pancen ngeten loh, Shay. Hala-hala jeng. Mbak Westo, menengo. Tenang no pikirmu. Atau kabeh ki karo aku opo sing ora aman. Mohon maaf, Bu. Saldo tidak mencukupi. Ra mungkin mesti second kui, ho to? Alat gesekmu kui mesti second. Kita coba satu kali lagi, Bu. Enggak usah. Tak teleponin mas-mas yang kemarin itu janji saya mau ngirim 130 juta itu. Halo? Halo, Mas? Aduh, itu ki. Kok ada jalan? Ki pandu sih. Aman ora? Siapa sih buat telepon? Anu, kuwi lho, Mas, sing janjani aku ngirim 130 juta kuwi lho, Jen. Nilai HP-mu. Cepet HP. Aman nilai ya, Jen. Jeng, Senti. Nganggu HP-ku wae. Isinya gres. Jernih suaranya buat telepon. Piye kuwi uang set sundul langit teh gak kayak ngapusi. Aduh, diangkat. Iya, kok ingin aku angkat? Halo, Mas.
aneh dari tadi tuh kenapa ya, Bu? Kok kayak lagi di kafe aja loh ini? Ini loh, Mas. Teman saya dia yang katanya habis dapat wangsit. Wah, wangsit apa? Sini, sini. Sini, tak ceritain. Yalah, Mas bagus banget. Tak ceritain, Pak. Teman saya tuh ada yang katanya habis dapat wangsit, Bu. Wangsit sundul bolong, Bu, sundulan. Itu loh, yang ada di bibir-bibir itu. Wangsit apa lu? Saya itu kemarin nyari-nyari dana segar di pinjaman online. Lah terus kok saya tuh ditage-tage toh sama debt collector. Habis gitu saya dapat telepon dari mas-mas genes, Mas. Janjeni ngirim uang 130 juta. Terus saya toh dapat kode OTP. Jo, katanya kode OTP itu gak bakal bocor ke siapa-siapa. Saya kasihlah kode OTP itu ke mas-mas gemes itu. Lah kok tekan saya ini loh, dua orang tekan-tekan. Dua ini orang belum-belum jauh ke pihaknya kayak ini, Mas. Itu banget loh, Bu. Sekarang tuh lagi musim layanan fintech lending atau pinjaman online. Nah, ibu-ibu tuh bisa cek langsung perusahaan mana yang sudah terdaftar dan juga berizin di websitenya dari OJK, www.ojk.go.id atau call centernya OJK di 157. Apalagi tadi ibu suruh nyebutin kode OTP ya, Bu ya? Iya, Mas. Itu bahaya banget, kode OTP itu jangan dikasih siapa-siapa. Terus iya, nanti ibu bisa jadi korban modus kejahatan online. Itu korbannya banyak banget loh, Bu. Nih, saya punya korban-korbannya nih, Bu. Nah, ini loh, Bu, korban-korbannya. Bahaya kan, Bu? Jangan sampai ibu juga jadi korbannya. Jadi sekarang tuh lagi marak banget kejahatan bermodus pinjaman online. Pinjaman yang diberikan secara online. Oh, gitu. Iya, ibu-ibu ini kan sering transaksi online, kan? Iya. Makanya jangan sampai dikasih kode OTP sama passwordnya tadi. Itu berbahaya. Apalagi ibu nih, kalau sekarang pakai aplikasi-aplikasi yang nggak resmi itu juga bahaya, Bu. Aduh, cilok. Tadi gara-gara SMS sama email ya? Iya. Klik linknya ya pasti? Iya, benar. Jangan sampai sembarangan, itu bahaya. Aduh. Nanti kerahasiaan data ibu-ibu semuanya ini bisa diakses oleh orang lain dan juga digunakan secara tidak bertanggung jawab. Aduh, Mas. Aduh, terus aku kutu ke priyeki, Mas. Tahu, aku kutu ke priyeki, Mas. Bagus banget sih. Udah ganteng, pinter. Opa, opa, sangeo. Alah, makanya Tosha, itu rungoknya gue penjelasan nih. Orang sasok omong ngundul langit, tapi aku nih cetek. Dia kritis saya untuk Tosha. Geng, tak aneh nih toh. Nek nih nek jenengnya Dudu Safety, tapi di Alfusi. Tenang, aman. Tenang toh iki. Ki Mas, lali. Pripun Bu? Wetange salah kok.